Halo, selamat petang. Kembali lagi dengan saya Syarif. Kali ini melaporkan dari Soto Mie Bogor. Abah Aang di jalan apa ini teh? Moran. Muhammad Dahlan dekat rumah sakit Muhammadiyah depan In Parfum. Di sini menyajikan Soto Mie Bogor. Bedanya apa sih sama yang lain? Oh, pakai mie kayaknya. Ya, pakai mie. Sama dagingnya nih, sama daging, sama ada tambahan risol, sama tambahan risoles katanya nanti. Jadi ini pas banget kalau buat yang cuaca sekarang baru turun hujan dingin-dingin, makan soto mie Bogor. Masih jarang ya kalau di Bandung soto mie Bogor tuh. Yang spesial ya, Kang? Kasih mie. Baso ya? Kasih baso. Oh, kasih baso. Nah, ini nih. Lihat kuahnya baru dipanasin. Wangi banget. Memang masih jarang banget ya kalau soto mie Bogor ini di kota Bandung. Jadi kalau yang mau kesini, lokasinya di seberang In Parfum. Tuh, dipotong tuh dagingnya. Gede banget dagingnya. Ini harganya yang spesial itu Rp25.000. Tuh, dikasih tomat. Jadi yang spesial Rp25.000, yang soto mie Bogor daging Rp20.000. Yang risol doang 15. Gitu dah. Ada yang bikin unik dari soto mie Bogor adalah dia pakai apa sih namanya? Pakai risoles. Soto mana gitu kan pakai risoles. Itu khasnya. Terus biasa kasih jeruk purut. Kasih bawang goreng, kasih garam, penyedap, kayak gitulah biasa. Kasih bawang, dikasih emping, banyak banget porsinya. Saya nggak pakai nasi loh ini. Kayaknya udah kenyang banget. Jadi kuahnya itu kuahnya bening, nggak warna. Oh, agak keruh karena kaldu ya. Oh, itu kelihatan banget kaldu banget. Sini aja kan ya. Oke. Okay. Ini loh penampakan soto mie Bogor. Jadi isinya itu banyak banget. Sini 25.000. Ada mie-nya nih. Jadi ini ada risol. Ada dagingnya banyak banget. Sama baso ternyata ya, pakai baso ini tuh. Oke, sekian laporan dari Soto Mie Bogor.